Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share baby care dan hair care yang baby aku pakai. Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di deskripsi box ya. Barang pertama adalah sabun dan shampoo yang baby aku pakai. Ada dari Bambi, Mustela, dan Lactacid. Untuk Bambi ini aku sudah pakai dari bayi aku newborn. Ini aku pakai yang kemasan 500 ml. Packagingnya bulat seperti ini. Kemudian tutupnya dia pakai pump. Jadi tinggal kita pencet aja dia akan langsung keluar tuh sabunnya. Lalu ada juga sabun dari Lactacid. Kalau ini aku pakai kalau kulit baby aku lagi kemerahan, aku pakai Lactacid ini. Kemudian untuk shampoo-nya aku menggunakan dari Mustela. Untuk telonnya di sini aku menggunakan minyak telon dari My Baby dan krim telon dari Baby Rossi. Untuk Baby Rossi ini dia teksturnya kayak krim ya, sesuai dengan namanya, krim telon. Nah, ini tuh anti tumpah-tumpah klap. Jadi bisa banget dibawa kalau lagi berpergian gitu. Kemudian ini aku juga ada untuk yang krim anti nyamuk dari Baby Rossi, cuman ini aku jarang pakai sih. Ini juga teksturnya krim gitu, dia wangi lavender. Kemudian aku ada juga ini dari Buds, ini untuk anti perut kembung dan mengurangi kolik. Apalagi untuk bayi baru lahir itu kan sering banget kembung ya. Dulu aku pakein ini tuh langsung ampuh banget kembung baby aku tuh hilang. Ini udah mau habis nih, sering banget aku pakai. Untuk krim rom anti popok aku menggunakan dari Mustela. Ini aku pakai sebelum menggunakan popok baru, tapi seringnya sih aku pakai saat mau tidur. Alhamdulillah dari bayi aku newborn ini cocok banget, gak pernah ada ruam sampai saat ini. Kemudian aku juga ada dari Pure Rush Cream. Ini aku pakai kalau ada merah-merah di lipatan-lipatan. Kemarin sempet ada tuh merah di leher gitu. Terus aku pakein ini, alhamdulillah ampuh. Selang beberapa jam kemerahannya langsung hilang. Untuk hair lotion, aku menggunakan Switzal. Nah, sebelumnya aku menggunakan dari Bambi, cuman karena sudah habis, jadi botolnya nggak bisa aku tunjukin. Ini pakai Switzal, harumnya khas Switzal dan baby aku cocok. Untuk baby oilnya, aku pakai dari Me Too Baby. Ini baby aku pakai sampai saat ini untuk bersihin daki-daki kalau pas lagi ada gitu. Ini aku pakai dari newborn. Nah, untuk face creamnya, ini aku pakai dari brand Mustela. Aku ambil yang normal skin yang kemasannya warna hijau ini. Untuk body lotion, aku juga pakai dari brand Mustela. Ini wangi khas Mustela banget, lembut juga, teksturnya langsung meresap. Ini the best banget sih pokoknya. Harumnya tuh lembut banget. Kalau untuk wangi-wangiannya, sekarang aku pakai dari Switzal dan Janssen. Untuk yang Janssen ini wanginya seger banget. Kalau untuk yang Switzal ini khas Switzal yang lembut-lembut gitu. Keduanya aku suka.
Nah, ini dia keseluruhan produk baby care dan hair care yang baby aku pakai. Semoga video ini bermanfaat bagi bunda-bunda. Kemudian untuk yang ingin samaan, nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.